kalau ada orang mengatakan zaman ini udah hancur Pak Ustaz, banyak maksiat Pak Ustaz. Siapa bilang? Nih, anak-anak muda masih ngaji. Datang pacarnya nelpon, "Yang, kita malam ini jalan-jalan ke Sudirman ya." "Tidak, malam ini pengajian dengan Ustaz Somad di Nurul Sadu. Nanti habis pengajian baru kita jalan." Biasa, namanya juga masih muda, masih bolak-balik hatinya. Tidak ada yang stabil. Hati bolak-balik, penuh dengan perubahan. Yang tidak berubah itu cuma perasaan aku ke kamu. Kita kalau dekat dengan anak muda nih, kita pun ikut muda lagi. Masya Allah, luar biasa. Suka saya ceramah di Pekanbaru dengan anak-anak muda nih. Pernah juga saya ceramah, tiba-tiba saya tengok orang tua semua. Pasal lah judulnya berubah. Judul kita malam ini adalah persiapan mengalami alam barzakh. Anak-anak muda ini nanti kalau ditanya anaknya enak dia jawab. Ayah. Gimana ayah jumpa dengan mak dulu? Pengajian Ustaz Somad di Masjid Nurul Sadri. Walam itu rame minta ampun. Ayah habis basah singlet ayah waktu itu. Saking panasnya. Pas kami pulang itu tiba-tiba pas nyari-nyari sendal terantuk kepala ayah sama calon mak kok. Terantuk. Pas lagi pandangan itu. Itulah indahnya untuk diceritakan. Tidak semua ayah emak bisa bercerita indah kepada anak-anaknya, betul? Ayah. Ya, cuman ayah jumpa emak dulu, tak usah kotek tanya. Penasaran anak-anak ditanya emaknya, cuman dulu mak, kami ditangkap satpam. Ayah kau tuh sebetulnya enggak suka kali sama emak, tapi karena tertangkapnya sama aku, itulah jadinya. Maka kau tak ganteng kali. Muka kau hancur kan sehancurnya hati mak. Masya Allah, tabarakallah. Padahal saya ini udah tausiah yang keberapa ini ya. Tadi pagi di Umri, 1 jam lebih. Habis dari Umri, khutbah Jum'at. Habis khutbah Jum'at itu tak lama, 20 menit. Tapi suara menggelegar. Kenapa Ustaz khutbah kuat-kuat? Orang mau mengantuk semua. Astaga, kita akan mati. Semua akan menghadap Allah. Umri, habis dari Umri khutbah Jumat. Habis khutbah Jumat, pengajian ibu-ibu tadi sore dekat rumah. Ini pengajian yang keempat. Dalam pikiran saya tadi, ini rasanya udah tak ada tenaga lagi mau tumbang. Tapi begitu berjumpa dengan saudara-saudara, begitulah hebatnya aura doa orang banyak. Makanya kalau ada bapak-bapak di rumah kadang letoy lesuloyo lunglai mau mati. Pas ditanya bininya, sabar ya bang, insya Allah 2 hari lagi selesai nih bang. Tapi kalau udah jumpa sama kawan-kawannya, oh, semangat balik. Kelopak balak 6.